Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk video kali ini, saya ingin menunjukkan teknik-teknik rendering ya, menggunakan teknik-teknik yang telah kita pelajari sebelum ini, iaitu hatching, cross-hatching, scribbling dan juga stippling. Untuk hatching, kita banyak menggunakan garisan-garisan selari ya. Kita lukis garisan-garisan tersebut secara selari ya. Jadi strok garisan boleh dilukis sama ada panjang-panjang ataupun pendek-pendek ya. Boleh dilukis sama ada you nak menggunakan freehand ataupun you nak gunakan pembaris. Jadi kita boleh juga menggunakan pelbagai medium sama ada nak gunakan pen ataupun pensel ya. Untuk menghasilkan tona yang gelap ya, jadi kita selalu menggunakan jarak garisan yang rapat-rapat ya, untuk menghasilkan tona yang gelap. Kalau kita nak menghasilkan tona yang lebih cerah jadi kita kena kurangkan sikit jarak-jarak antara garisan tersebut. Antara cara lain yang boleh digunakan ialah menggunakan pen pressure jika kita nak menghasilkan tona yang lebih gelap. Jadi kita kena pegang pen tersebut berdekatan dengan mata pen. Manakala kalau untuk kita menghasilkan tona yang lebih cerah, kita kena pegang jauh sikit daripada mata pen. Untuk bermain dengan tona, kita kena apply beberapa lapisan layer lagi dekat drawing tersebut, dan kita cuba tukar sikit angle stroke kita supaya kita dapat menghasilkan perubahan ataupun peralihan tona tu daripada cerah ke gelap ataupun sebaliknya lah. Dia ada perbezaan sedikit lah apabila kita menggunakan pen. Sebab apa? Pen ni dia punya garisan tu constant saja. Jadi cara untuk kita mengolah tona warna tu, cuma kita boleh main dengan jarak-jarak garisan dengan pen pressure tadilah. Tapi kalau kita menggunakan pensel, maka kita akan lebih fleksibel lah ya. Jadi kita boleh menggunakan pelbagai-bagai jenis grade pensel ya, untuk menghasilkan tona-tona tersebut. Bila kita dah siap render jadi masa ni lah kita nak buat final touch up. Kita kena tengok kawasan-kawasan yang rasanya masih tidak cukup tonal value dia, maka kita tambahlah sama ada kita nak gelap ke ataupun cerah. Okey, dah siap dah teknik kita yang pertama ya, hatching. Kita move on kepada teknik yang kedua, iaitu cross-hatching. Di mana yang kita telah pelajari, cross-hatching ni dia menggunakan dua ataupun lebih garisan-garisan yang selari untuk menghasilkan tona value. Maka stroke-stroke kita boleh buat
sama ada dia pendek ataupun panjang. Okay, kita boleh buat menggunakan secara kita lukis secara mekanikal menggunakan pembaris ataupun kita lukis secara freehand. Kita juga boleh menggunakan pen ataupun kita juga boleh menggunakan pensel untuk dilukis di atas kertas ya. Yang paling simple dia cuma menggunakan dua jenis garisan saja . Kalau kita tengok kat sini, saya menggunakan garisan menegak dan mendatar sahaja. Kemudian kalau saya nak tambah lagi dia punya kegelapan tu, maka saya akan tambah lagi layer ini saya menggunakan stroke garisan yang angle berlainan pula lah ya. Ini kalau kita tengok kat sini, saya menggunakan angle diagonal angle pula ya. Sebelum kita nak render, kita kena pasti dahululah dekat mana sumber cahaya kita ya, source of light kita. Jadi kita kena kenal pasti dekat mana kawasan yang gelap dan dekat mana kawasan yang cerah ya. Jadi dekat situ senang untuk kita nak buat kerja-kerja render untuk kita nak kenal pasti berapa tebal layer, berapa banyak layer yang kita nak pakai. Kalau awak perasan dekat sini saya ada menggunakan intermediate value value pertengahan supaya saya tak nak ada efek macam perubahan tona tu dia berlaku terlalu mengejut daripada gelap ke cerah Jadi dia kena ada satu intermediate value untuk menyambungkan di antara value yang terang dengan value yang gelap. Hati-hati ya guys bila render shadow sebab takut nanti shadow yang kita nak render tu dia akan menenggelamkan objek jadi kita kena ada certain degree of contrast lah between shadow dengan objek tersebut perhatikan. Saya memilih untuk menjadikan shadow tu appear lagi gelap daripada objek ya. Jadi yang paling penting kat sini saya nak tekankan dia mesti ada perbezaan tona, certain degree of contrast between shadow dengan objek supaya
dia akan appear lebih lebih jelas. Ialah cross hatching ya. Senang kan? Jadi pelajar-pelajar boleh cuba ya. Sambil-sambil tengok video saya ni boleh cuba buat di atas kertas ataupun di atas keyboard. Sekarang kita akan move on kepada teknik yang ketiga, iaitu teknik scribbling ya. Teknik scribbling ni saya boleh katakan teknik yang paling fleksibel lah, sebab apa, kita boleh move around dengan bebas ya, apabila waktu kita melukis ya. Untuk menghasilkan tona-tona ya, jadi kita boleh bebas menggerakkan pen tu bebas ya, nak buat apa jenis angle, stroke ya, untuk menghasilkan tona gelap ke cerah ya. Jadi multi, maksudnya kita boleh menggunakan multi directional stroke lah ya. Sama juga eh, kita kena kenal pasti dahulu eh arah kedudukan ataupun sumber cahaya eh, source of light kita, supaya kita tahu kat mana kawasan yang gelap, kat mana kawasan yang cerah, kat mana kita nak apply tona yang gelap eh, kat mana kita nak apply tona pertengahan dan kat mana kita nak apply tona yang cerah ha? Jadi apabila kita menggunakan scribbling ni, maka kita akan ada flexibility untuk membuat pelbagai jenis garisan, pelbagai jenis stroke eh, untuk kita membezakan di antara objek dengan shadow. Masa ni lah kerja-kerja touch up bermula eh, kita tengok balik eh, duduk jauh-jauh, kita tenung balik drawing kita dekat mana kawasan yang masih lagi kurang dari segi dia punya tonal value eh. Maka siaplah teknik kita yang ketiga, iaitu scribbling eh. Scribbling ni dia nampak lagi freehand lah eh. Baik, kita teruskan kepada teknik yang keempat, iaitu teknik stippling. Wow, ini teknik yang sangat-sangat apa orang kata menguji kesabaran ya. Sebab apa, teknik ni dia menggunakan titik eh, titik-titik. Jadi dia sangat time consuming dan sangat menguji kesabaran kita eh. Jadi untuk kalau kerja-kerja yang memerlukan masa yang segera eh, jadi tidaklah dinasihatkan untuk menggunakan teknik ni.
dapatkan result yang terbaik, awak kena menggunakan mata pen yang keras, di atas kertas yang teksturnya bagus juga, permukaan yang rata, supaya kita dapat efek yang baik lah, apabila menggunakan teknik stipler ni. Sebab apa, kalau dia punya poin-poin titik itu tak betul-betul bulat, maka dia punya efek tu tak berapa menjadi. Teknik stippling ni dia memerlukan fokus yang agak tinggi lah, dinasihatkan sekiranya waktu ni awak tak fokus, berhentilah dulu, sambung kemudian bila fokus tu dah datang balik. Sebab apa, rugi lah kalau dah buat spend masa berjam-jam tiba-tiba tak jadi, rosak kan. Jadi bila dah tak fokus tu, berhenti dulu and then sambung. Kerja-kerja touch up yang last kali ni bolehlah awak buat sedikit outline. Jangan ke semua sekali, buat sikit je, calik sedikit je garisan untuk sekadar outline je, untuk memberi satu bentuk kepada kita punya drawing ni, objek kita ni. Then final touch up, tengok kat mana kawasan yang masih lagi belum cukup tonal value-nya. Jadi last kali ni awak bolehlah macam padamkan kesan garisan pencil tu. So objek yang kita lukis tu dia nampak lebih realistik lah. Lebih cantik dan lebih realistik. Jadi latihan ni sesuai lah kalau kita lakukan di dalam sketchbook. Okay. Mulakan dengan objek-objek yang simple, yang senang, seperti bongkah empat segi ni, and then cuba bermain dengan tonal value, and then masukkan elemen bayang, and then daripada situ kita berlatih untuk menghasilkan tonal value dengan betul. So dekat sini dia dapat melatih koordinasi mata dengan tangan awak dengan lebih baik lagi. Banyak latihan. Selamat maju jaya.